Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin terkait soal-soal ujian nasional bagian permutasi dan kombinasi. Oke, kemarin kita sudah bahas mulai nomor 1 sampai nomor 5. Insyaallah kita hari ini akan bahas nomor 6 sampai nomor 10. Oke, kita langsung mulai ya. Langsung mulai nomor 6. Nomor 6 diketahui ujian nasional 2013. Dari angka 3, 5, 6, 7, 9 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Kita punya stok angka 3, 5, 6, 7, 9. Tidak urut ya. 4-nya tidak ada dan 8-nya tidak ada. Oke. Kita akan membuat bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda, berarti ada 3 tempat ya. Bilangan ratusan, karena 3 angka yang berbeda. Kalau 4 yang angka yang berbeda, berarti bilangan ribuan, oke? Ratusan dia. Banyak bilangan yang lebih dari 400, berarti X-nya diapit oleh lebih dari 400, tetapi dia kurang dari 800. Oke? Bilangan yang lebih dari 400, kan 401 bisa ya. Berarti kepala depannya 4 ya. 400, 500, 600, 700, tapi 840. Oke, berarti 4 sampai 7. Kita lihat stoknya 4 sampai 7 mana yang ada? 3 bukan ya? 5, 6, 7. Berarti yang bisa masuk di kepala dari barisan ini adalah 5 atau 6 atau 7. Ya, berarti ada 3 kemungkinan. Bilangan yang tersedia cuma 5 anak-anak. Sudah masuk satu bilangan, maka kita masih punya 4 bilangan yang tersisa. Satu sudah masuk sini, satu sudah masuk sini, berarti kita tinggal 3 bilangan yang tersisa. Sehingga dari sini, maka banyaknya cara yang bisa kita ambil dari sini adalah 3 dikali 4 dikali 3. Hasilnya adalah 3 kali 4, 12. 12 kali 3 adalah 12 dikali 3 360. Ya, sebentar. 3 kali 4 12 12 astagfirullahaladzim. 36 anak-anak ya. Oke, berarti jawabannya adalah E. Gampang ya? Nomor 7. Pada musyawarah Karang Taruna akan dipilih pengurus organisasi yang baru, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan koordinator olahraga. Ada 4 yang mau dipilih. Ya. Dari hasil seleksi, lolos 6 orang calon pengurus. Banyaknya susunan pengurus. Nah, kalau misalkan organisasi seperti ini, maka kita pakai permutasi ya. Karena dia memperhatikan urutan. Oke, stok kita ada 6, yang terpilih 4 orang. Yuk, 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4 faktorial. Oke, hasilnya sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke, dibagi dengan 6 dikurangi 4 ini 2, berarti 2 kali 1. Nah, catat ya. Nah, hasilnya adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. 6 dikali 5, 30. 30 dikali 12, 360. Oke, selesai. Jawabannya adalah A. Lanjut, nomor 8. Nomor 8, 5 orang anak akan duduk pada 3 kursi A, B, C secara berdampingan. Ya, enggak boleh pangku-pangkuan ini berarti ya. Banyaknya kemungkinan mereka duduk, kursinya cuma ada 3 anak-anak. Yang duduk, yang punya kemungkinan untuk duduk 5 orang. A, B, C, D, E. Misalkan anak 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang bisa duduk di kursi pertama ya 5 anak itu. Bisa si A, bisa si B, bisa si C, bisa si D, bisa si E. Oke, satu orang sudah duduk, stok kita kan 5 orang. Satu sudah duduk di sini, berarti tinggal 4 orang yang berebut di sini, berarti 4. Oke, satu sudah masuk sini, satu sudah masuk sini, berarti tinggal 3 orang. Ya, sehingga banyaknya cara adalah 5 dikali 4 dikali 3. Berapa ini? 5 kali 4, 20. 20 kali 3 adalah 60 cara. Selesai, jawabannya adalah A. Oke, nomor 9. 6 anak A, B, C, D, E, F akan berfoto berjajar dalam suatu baris. Banyaknya cara berfoto jika B, C, D harus selalu berdampingan. Ada 6 anak. A, B, C, D, E, F. Oke? Tapi B, C, D ini minta berdampingan karena soulmate. Ya, dia minta berdampingan anak-anak. Oke?
Kita cari dulu ya, kemungkinan si BCD berdampingan ada berapa cara. Oke, kalau misalkan BCD berdampingan, maka kemungkinannya adalah kita punya 3 tempat. Ya, oke. Tempat pertama boleh di si B, bisa C, bisa D. Berarti ada 3 cara di sini. Oke, satu orang sudah masuk sini, berarti ada 2 cara di sini ya. Satu sudah sini, sudah satu orang sudah sini, berarti tinggal satu orang kan, ini satu. Berarti BCD berdampingan punya berapa cara? 3 dikali 2 dikali 1. 6 cara. Oke, kita kan sudah cari BCD berdampingan sudah. Kita nggak usah lihat BCD. BCD-nya kita ikat jadi satu. Berarti nanti orang-orangnya ini cuma memiliki kemungkinan A, kemudian BCD yang diikat itu tadi saya ikat. Oke, sama E sama F. Berarti cuma ada 1, 2, 3, 4, 4 tempat anak-anak yang kita cari. Karena BCD sudah diikat, nggak usah diurus lagi. Oke, BCD diikat mana caranya? 6, kita taruh di sini 6. Oke, orang yang tersisa dianggap tinggal 4 ya, karena ini sudah diikat 4 orang, maka ini 4 kemungkinan. Bisa ini, kemungkinan pertama, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Oke, 4. Satu orang sudah masuk sini, karena cuma stoknya 4, maka 3. Satu sudah masuk sini, satu sudah masuk sini, stoknya 2. Satu sudah masuk sini, satu sudah masuk sini, dan satu sudah masuk sini, stoknya 1. Berarti hasilnya adalah 6 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ya, 6 dikali 4 ini 24, nak ya. 24 dikali 6, coba 24 dikali 6. 4 kali 6, 4. 24, 2 kali 6, 12, 12 tambah 2, 1, 4. Berarti hasilnya adalah 144 cara. Mana jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Gampang ya? Gampang. Iya, gampang anak-anak sebetulnya. Tinggal kita saja mau berpikir atau enggak gitu aja. Oke, lanjut. Next. Nomor 10. Terdapat 2 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan duduk berdampingan pada kursi berjajar. Jika siswa laki-laki duduk di ujung, banyaknya cara mereka duduk berdampingan. Nah, 2 laki, 5 perempuan. Berarti ada 7 kursi, oke? Ada 7 kursi, anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laki-lakinya berduduk di depan sama di belakang. Ini laki-laki. Ini laki-laki. Misalkan laki-lakinya si Jojon sama Joni ya. Kalau Jojon sudah masuk sini, ya ini kan kemungkinan bisa Jojon, bisa Joni. Ya berarti ada 2 cara, gitu kan? Kalau Jojon sudah masuk sini, maka yang tinggal siapa? Joni dimasukkan di sini. Berarti satunya di sini. Satu orang di sini, satu orang di sini. Selesai ya laki-laki ya. Sekarang yang perempuan. Perempuannya 5. 5 ini kan terserah nak mau duduk di mana. Berarti yang di sini bisa perempuan 1, 2, 3, 4, 5. Perempuan ke 1 sampai ke 5 bisa masuk sini. Berarti ada 5 cara. Kalau perempuannya sudah dimasukkan sini, 1 berarti tinggal berapa perempuannya? 4. Oke. 4 sudah masuk sini, berarti 1 sudah dimasukkan sini berarti tinggal 3 orang. Ya, 1 sudah di sini, 1 sudah di sini, 1 sudah di sini berarti sudah 3 orang yang duduk ya. Berarti orangnya kan tinggal 2. Ini 2 kemungkinan toh. 1 sudah dimasukkan sini tinggal 1 orang toh. Nah, selesai nana. Oke, ini semua ini perempuan. Perempuan. Oke, berarti hasilnya adalah 2 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 1. Oke, 5 dikali 1 ini sudah bisa ya faktorialnya 120 ya. 120 kali 2 hasilnya adalah 240 cara. Selesai. Gampang kan? Oke. Oke, kalau sudah selesai boleh ditulis dulu anak-anak. Semoga paham ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang peluang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.